Paksa saya tarik, tarik balik. Tarik balik. 36-12. Tarik balik mengelirukan Dewan. Poin yang Muhammad Speaker. Poin of order. 37-1. Ini 36-12. Arau ini duduk. Arau duduk. Kurang Speaker ajar. Belum. Perlilah membuat satu audit di Malaysia Airport Berhad yang mana melibatkan GIP yang mana BlackRock ada 100% saham dalam GIP. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak tanya juga supaya apa ni Ketua Audit Negara boleh melihat balik audit yang ada 47 kes DNAA dismissal not amounting to acquittal. Supaya sebab dia tak dia cuma dilepaskan tanpa dibebaskan. Jadi maknanya kalau ada bukti baru yang boleh kita charge balik, minta Peguam Negara charge balik. Jadi 47 kes ini diminta audit Ketua Audit Negara masuk balik untuk siasat kes yang 47 kes yang dilepaskan tanpa dibebaskan. Itu pandangan-pandangan saya. Jadi kita haraplah supaya audit yang dibuat ke atas MAHB ini akan mendapat satu dapatan yang mana tidak perlu kita membuat tawaran saham MAHB ini yang untung besar yang dipahamkan ada 1.843 cash flow cash dalam account dan juga keuntungan pada tahun lepas 543 juta. Jadi syarikat ini untung. Jadi kenapa kita nak bagi dekat hak untung ni bagi kat orang lain? Bagilah dekat syarikat dalam negara banyak yang boleh kita tawarkan. Sebab saham di antara KWSP dengan LHDN ini 71%. Yang selebihnya saham yang ada lebih kurang 950 syarikat lebih yang ada 1%, 2% di pasaran, di board security yang mana bila mendapat tawaran harga yang mahal mereka akan jual. Sebab ini keuntungan jangka pendek. Untuk yang 71% ini adakah kerajaan nak reduce GIP yang ada 7% sekarang untuk dijadikan 30%. 30% ini perlu 23% daripada lembaga asil ataupun daripada KWSP. Yang mana kita tahu dah ini satu syarikat negara, syarikat rakyat yang memberi keuntungan kepada semua penglibatan MAHB. Jadi saya harap benda-benda macam ni kawan-kawan saya sebelah sana pun kena ambil berat. Walaupun tak nama BlackRock tapi GIP ini mempunyai saham 100% BlackRock dalam GIP ini. Standing order 36-12. Ahli tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Okey, baik. Apa yang kelirukan? Tak ada kelirulah. Apa yang disebutkan Yang Muhammad tadi, kata 100% dimilik oleh BlackRock. Sila tunjuk bukti. Sila tunjuk bukti. Sebab itu fakta yang palsu dan fakta yang tak betul. Tak apalah. Tak. Bukan tak apa. Kena tarik balik sebab itu fakta yang palsu. Yang disebutkan GIP milik 100% oleh BlackRock. Ini palsu, tipu, ini kelentor. Tarik balik. BlackRock dalam GIP. Tarik balik. Tak ada tarik. Tarik balik. Itu palsu. Mengganggu. Speaker sila buat petua. Itu adalah kenyataan yang palsu yang tak betul kita ketahui umum. Benda ini palsu. Jadi jangan nak bina naratif dengan fakta yang mengelirukan Dewan. Namun, tidak ada kelemahan dalam pengurusan. Saya ada global infrastructure partners. Black agrees to acquire global infrastructure partners, creating a world leading infrastructure private market investment platform 100% in agrees to acquire. Has it been acquired? 100%. Has it been acquired? Has it been acquired? Has it been acquired? Yang Muhammad, macam mana? Has it been acquired? Please answer the question. You are trying to prove yourself. I'm giving you the answer. Yang Muhammad Ipoh Timur. Speaker, mohon dia tarik balik buat sementara waktu. Sebab diketahui umum, faktanya penjualan itu tidak berlaku, belum berlaku dan dia tak memiliki. Jangan menggunakan apa yang ada dalam kuasa Dewan ini untuk tipu mengelirukan Dewan dan orang di luar sana. Inilah taktik dia orang. Inilah.